Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Kreator Beja. Oke, pada malam hari ini, sekarang jam 12 kurang sedikit. Karena emang aku sekarang itu kebiasaan kalau bikin video itu malam-malam supaya moodnya itu ada gitu. Nah, tapi untuk kali ini saya tidak curhat lagi atau curcol. Curcol. Apa itu curcol? Malam ini kita akan membahas bagaimana bikin video seperti ini. Nah, banyak banget yang tanya tentang tutorialnya itu kayak gimana. Sebenarnya itu udah banyak banget yang nge-share kayak gitu, dan aku pun bukan tahu dari aku sendiri, tapi karena banyak sumber-sumber yang lain, tapi karena banyak juga yang tanya ke aku, maka di sini saya akan mencoba ngasih tutorialan juga, oke? Okay? Jadi aku ngedit video seperti itu, aku pakai namanya aplikasi CapCut. CapCut. Apa ya bahasa Inggrisnya? CapCut, CapCut tulisannya, oke? Okay? Langsung aja lah ke videonya ini. Kalian buka aplikasi CapCut, terus new project plus cari video mentahan. Pokoknya udah bikin video sebelum sama sesudah ya. Jadi biar tinggal ngedit doang gitu loh. Oke, kalau udah nemu gabungin, aku pakai beberapa aja. Soalnya buat contoh ya kan. Nah, kalau udah sekarang tinggal potong, karena biasanya ada yang belum dipotong. Kita potong bagian akhir aja. Oke, udah potong yang sebelumnya dihapus. Oke. Kalau udah dicoba dulu. Udah pas belum? Nah, tinggal ngepasin tangannya pas. Nah, gitu. Tangannya pas di tengah itu. Potong, mari ngono, ganti yang ini. Yang slide keduanya ini dipotong juga pas bagian tangan tengah. Nah, potong, klik. Hapus yang nggak perlu, hapus. Oke, coba ya. Sreng, ya kan, ngono lo, cok. Sreng, ngono lo, cok. Coba ya dari awal ya. Tak golek nih sih. Nah, bagian audio ngisor klik. Nambahnya lagu extended ngisor. Nah, ekspor. Jadi gak, iPhone gak iso lagu kan. Nah, wis, iki lagu kayak ini. Lek belum pas, dipasne dulu. Potong lagune, pasno se. Pokoknya dipasno ayo lagune karo pasang. Kudu pas, coba yo. Nah, kurang pas titik se. Nah, ngono. Saiki geseran lagune dari awal. Oke, audionya pateni. Biar nggak ada suara. Wes pas, kare motong sing pas bagian slide kedua untuk ketiga nih. Di sini kamu pasin aja yang mau di bagian slow-mo-in atau ditampilkan yang mana. Kalau udah, ya nggak perlu dihapus. Nah, terus kasih efek dulu. Di tengah-tengahnya itu kasih efek. Aku kasih white flash. Terus koyo biasane sing gak perlu dihapus, sing tak iki hapus. Oke. Nah, saiki bagian sing ngekei apa itu tulisan. Nah, klik stiker. Nah, goleki geser sing tulisane fun atau fun. Nah, terserah mau dikasih yang mana. Koyo eta kayak iki sih. Oke, it's my dawn. Apa sih it's my die. Nah, ada yang ngisor geser. Oke, geser sampai pol. Nah, saiki golek sing kedua, add stiker lagi, di fun lagi, delen dure yo, sembarang opo ae iki wis. Aku tak iki ae. Coba sing iki. Nyesal tok yo, tinggi contoh kok. Engko sama nih so mengkreasikan apapun. Iki try me dulu sene, try me. Geser lagi sampai bar. Nah, saiki tinggal ngewai efek-efek band rodok cantik. Golei efek, terus di basic ada di dreamy, biasanya di dreamy. Nah, geser aja, aku biasanya pakai sing sembarang sih, saman pengen opo ae. You find a way.
Oke, tambahin lagi kalau kurang nih, biasanya tak efek lagi. Terus dreamy lagi geser. Nah, kita aku pakai sing iki loh. Sing iki simpo. Ya, keren toh. Oke, sekarang tambah efek satu lagi sing mak belum neng raine. Oke, tapi iki efek terserah sampean mau dikasih apa aja. Kreasine sampean. Nah, di hot. Nah, pilih sing blem-blem iku. Delehne tengah raine. Pas ne. Oke. Oke, sudah selesai. Sebentar, satu lagi. Di bagian awal di way apa ya? Digolek ning efek. Efek diklik ya kan. Nah, bagian awal di way efek ini basic, golek sing kilo vertical coin open. Ben rada lumayan. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. Nah, lewes mari tinggal di ekspor. Terus mari cuy, semoga berhasil yo. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down. Seperti itu, bagaimana mudah kan? Ya udah, sekarang kamu tinggal bikin video dulu before after, jelek dulu, habis itu bagus. Ya, sosokan kamu ganteng apa cantik gitu yang bisa ser gitu. Pokoknya cari transisinya yang pas yo. Oke, semoga berhasil. Kalau udah tag saya, kalau biar tak like, tak komen dan subscribe juga, ya toh. Ya udah, terima kasih. Jangan lupa di-subscribe kalau mau sih, enggak apa-apa. Ya udah, assalamualaikum.